Hai, jumpa lagi dengan saya Irwan Riyadi. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat alis yang baik dan benar. Pertama, saya akan menggunakan pensil alis sebagai bingkai kita bentuk di sini. Kemudian kita isi. Setelah itu, kita barukan dengan menggunakan brush seperti ini. Kemudian, bagian bawah kita rapihkan dengan menggunakan concealer. Kira-kira hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Nah, demikianlah cara membuat alis yang baik dan benar. Kalau kalian ingin belajar lebih detail lagi, ikuti kelas online saya di dandan.id. Di sana, saya akan mengajarkan step by step, produk-produk apa saja yang saya pakai, semua rahasia makeup saya akan saya share kepada kalian. Cocok banget buat kalian yang ingin belajar makeup lebih dalam dan lebih detail lagi. Selain kalian bisa belajar berulang-ulang, kalian juga bisa bertanya tentang apa saja mengenai makeup di grup yang ada di situ.